Di level apa? Di jalannya, jalannya berliku-liku, berlobang-lobang, berundak-undak, dan berleok-leok. Berleok-leok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku tercinta dimanapun berada. Insya Allah sehat walafiat ya. Karena kita, saya alhamdulillah sehat, sayang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, saudara-saudara kita berdua sehat walafiat. Jadi kali ini kita lagi di perjalanan. Ya. COVID. Iya, benar. Jadi saudara-saudara, karena kita akan balik ke Jakarta, reaktif. Amin, insyaallah. Jadi karena kita akan balik ke Jakarta besok, jadi hari ini saya nemenin ibu Nyonya tes COVID. Semoga. Tapi juga disuruh tes. Iya. Aku mesti ikut tes juga. Enggak apa-apa, aku ikut tes buat nemenin si ibu Nyonya. Sebenarnya surat COVID aku masih valid, dan Van Rijie kenapa nggak ikut dia, karena surat bebas COVID-nya masih valid. Tapi aku tetap tes hari ini. Insya Allah non-reaktif. Amin. Amin, amin. Ayo ikutin terus kita ya, untuk ibu. Karena kalau habis makan tuh pasti bawaannya ngantuk. Kalau habis makan bawaannya ngantuk. Kalau habis ngantuk bawaannya makan. Kirain apa ya? Kirain tidur lagi. Iya, tidur lagi. Terus gangguin orang. Gangguin orang, orang mana? Orang sebelah kamu. Saya yang digangguin. Oh, kamu digangguin orang sebelah kamu. Iya, iya, iya. Ditinju-tinju. Oh, ditinju. Iya loh. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, makin saya ya. Halo, halo. Dia. Ah, mama dia terlalu polos dan terlalu jujur. Ditinju-tinju. Tinju-tinju. Ada yeah. Aja sampai bangun. Ceritain enggak ya? Kamu sih kan bilang ditinju-tinju. Yang penting adik sholat langsung kan. Saya udah jarang banget tidur. Jarang banget. Bangun. Maksudnya susah terbangun. Terbangun di sepertiga malam itu ya. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya gara-gara kena tinju kamu jadi kebangun. Aduh. Terima kasih. Bang. Jadi iya walaupun iya sakit iya. Sakit hidung dan gigi saya. Berair sedikit lah waktu itu. Jadi enggak tahu. Gua loh. Tapi nigo dan ninjutnya tuh ninju beneran. Sampai ada asem-asem ini, ya Allah teganya gitu. Gak saya gak tahu mimpi apa. Mimpi apa tuh saya kayak berantem gitu. Terus saya tinju dia. Sampai dia trauma loh. Sampai kamu trauma ya. Sampai dia takut nanti kalau tidur lagi adik abang tinju lagi. Dia bilang ya enggak lah. Terus dia sampai pemikirannya sampai ngambang kemana-mana, sampai dia ingat kejadian Mak Ijah sama Ayah juga, iya kan? Iya lo. Sampai dia takut kayak Mak Ijah nanti adik kayak mama tuh dan abang kayak ayah tuh ninju Mak Ijah. Ya enggak lah kan? Aku nggak tahu entah itu mimpi atau ngigau refleks. Atau refleks. Jadi tuh kayak enggak juga mimpi berantem yang enggak juga mimpi berantem. Jadi tuh enggak tahu pengen ninju aja tapi memang di dalam mimpi itu, di dalam kayak dalam bayangan itu ada orang di samping abang. Terus saya kayak pengen berantem, terus saya
saya tinju beneran ya. Saya tinju, abis itu saya akhirnya kebangun, terus dia membalik ya, kamu membalik pas lihat muka dia, ternyata istri saya, masya Allah, langsung saya peluk. Kamu kayak hampir nangis gitu kan? Iya, kan ada. Dia kayak hampir nangis, saya langsung meluk dia, terus saya minta maaf. Terus nggak tahu kenapa, entah itu memang cuman mimpi atau ngigau, dan si adik sampai mengkait-kaitkan dengan kejadian ayah di Rukiah kemarin. Mudah-mudahan lah nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan itu hanya cuma mimpi aja dan nggak terulang lagi. Sorry ya. Amin. Please forgive me ya, maafkan saya ya. Tadi itu nanti digituin lagi nanti. Orang nikah udah 7 bulan nggak ada kayak gitu di gunung. Iya, semenjak nikah nggak pernah ngigo kayak gitu kan? Nggak pernah, dan saya dari kecil juga nggak ada ngigo ninju orang gitu, nggak ada. Kalau ninju pun pasti dalam keadaan sadar karena dia kan memang sayangnya kan yang kan berantem ya, atau tangan begini lasak gitu, begini, tangannya lasak gitu atau ada. Kakinya gitu ada. Kalau semalam itu benar-benar bertinju gitu. Nah. Jadi inget kayak ayah kemarin ya. Iya. Makanya dia langsung trauma, dia takut banget. Dan aku langsung nenangin. Mudah-mudahan enggak. Sondri juga langsung cerita kayak gitu kan. Nah, iya. Aduh, ada cerita mistis jadinya. Tuh gimana dong, cerita enggak ya? Sebenarnya dia tuh males yang kayak gitu. Tapi kan udah jadi ya udah deh, sekarang kita serius. Sekarang kita cerita serius. Iya, jadi ngambil duit ya. Kita putar balik dong. Iya, iyalah ngambil duit. Nanti kita enggak bisa bayar buat tesnya. Kita ngambil duit dulu ya, baru nanti kita cerita.